Kestel, cepetlah naik, nanti kesorean kita bawa airnya itu sama bunganya mana? Udah loh, Ma. Ini tadi awak menyiapin airnya loh, Ma. Iya, bunganya mana? Tinggal di dalam, kurasa, Ma. Bentar lah, Ma. Ya udah cepat ambillah bunganya itu biar pergi kita. Iya, Ma. Tapi bentar ya, Ma. Kestel sesak berak ya, Ma. Oh, alah. Bisa pula lagi sesak berak lagi pakai acara berak pula lagi. Cepatlah, Kestel. Jangan lupa nanti ke depan bunganya dibawa. Si Nining udah jarak apa belum ya? Apa belum pergi dia? Cobalah aku tanya dulu. Kok lama kali sih Kestel ini? Ngapain ya dia? Apa yang dikeluarkannya batu? Ning, Ning. Pas kali lah kau di sini. Aku mau nanya. Kau udah jarak apa belum? Kalau misalnya belum, bareng kita. Belum, Is. Yaudah, bareng lah kita. Tapi nunggu si Kestel. Masih apa? Di kamar mandi dia. Ya udah, biar sama aja lah kita kesana ya. Iya kan, Is. Tapi takutku kesorean. Si Kestel ini lama kali. Entah apa. Katanya berak. Tapi entah apa yang dikeluarkan. Kestel, cepat, nak. Lama kali. Iya, Ma. Udah siap ini, Ma. Lama kali kau. Udah selak sore kayak gini. Udah tutup pintunya itu. Ayo, cepat. Iya, Ma. Ini awak kunci pintu rumahnya. Ya iyalah, kan udah dibilang dari tadi dikunci, ditanya lagi. Kau pun udah mau puasa kayak gini, marah aja sama anak kau. Kau pun kalau dikasih tahu sama mama kau tuh dengerin, Kesal. Udah lah, ayolah. Udah awak cantik kayak Inara Rusdi kayak gini jilbabnya kok. Duh, udah terasa tuh ya. Sudah mau bulan puasa, saya harus ziarah atuh. Saya pilih-pilih dulu bunganya ya. Bi! Ngapain metiin bunga? Mau ziarah bibi apa mau jual bunga? Tak mungkin atuh saya jualan bunga cuma segini. Ya saya mau ziarah atuh ke tempat nenek. Sama lah bi, aku pun belum ziarah loh. Ayolah kita sama bi. Kamu teh mau ziarah juga atuh sum? Ziarah di mana? Ziarah di sebelah masjid itunya. Di situ semua keluarga aku dikuburkan. Oh iya? Saya teh juga mau ziarah di situ. Soalnya nenek saya teh dikuburkan di situ juga. Apa kita mau barengan atuh sum? Ya udah lah, bi, ayo barengan. Kita ajak juga Kak Wati. Siapa tahu dia pun mau ziarah juga. Boleh atuh, Sum. Biar rame-rame juga atuh kita jalan sama-sama tuh kan. Kita panggil sekalian Kak Yani ya, biar rame-rame kita ke sana, Bi. Ngapain atuh kita ngajak si Yani? Si Yani teh keluarganya masih ada semua atuh, Sum. Masa kita ajak ziarah? Mau ziarahin siapa atuh dia? Loh, masih ada semua keluarganya. Gak tahu loh aku, Kak, gak pernah datang keluarganya ke rumahnya. Si Yani teh kan anak paling kecil, ya masa keluarganya atuh yang datang ke sini? Dia atuh yang datangin keluarganya atuh, Sum. Kangkung ini emang lebih murah lah, makanan favorit semua ibu Indonesia. Semua itu kan, cakap dengan BEM, cakap apa orang itu? Yaudah ayo lah, Bi, jangan sore-sore kali kita ziarahnya, selak mendung. Lagi ngebahas apa lah ini, hah? Serius sangat. Mau pergi ziarah atuh teh? Si Sumi ngajakin saya barengan. Teh Wati mau ikut bareng? Talah bi, tak ikutlah aku. Suamiku kan tak meninggal, tapi aku dicerai. Masih hidup lah. Lagi pula saudara-saudaraku tuh jauh lah di sana. Ini aku membeli bunga bukan buat kuburan, tapi buat mandi kembang lah. Buang sial. Ya sudah atuh kalau ente ikut, biar saya sama Sumi Yati wae. Kak Wati, minta napa satu ini ku beli daripada semua kau bikin untuk mandi kembang. Oh, kau nak ini bunga, ya? Iya. Bolehlah, Sum. Ambil. Tapi bayarnya 30 ribu, ya? Ya mahal itu. Ya, sebab itu ongkosnya lagi. Belum keringatku yang bertetesan ini. Belum lagi terik panas nih. Ya, pantaslah dengan harga 30 ribu. 30 ribu? Dua kali bayar, ya? Tak mau kok 30. Ya udah. Dua kali bayar. Ya udah tuh teh Sum. Saya mau mandi dulu. Nanti kamu teh jemput saya di sini lagi ya. Kamu balik lagi wae. Saya mau mandi gerah panas. Ya udah, Bi. Mana uangnya? Sini. Kok bawa duit lah aku Kak Wati. Tapi aku ini ada uang. Iya ada ini 6 ribu Kak. Aku DP dulu nanti aku pas mau pik sama IBM ku bayar lagi. Kenapa lah 6 ribu ini? Nanti aku dari sana dulu aku mandi dulu. Hei, Sumi. Kurang ajar, dibayarnya 6. Awas kalau kau tak kau bayar tuh ya, ku datangi rumah kau. Lumayan lah untung aku 25 ribu. Kai dukuku ya, kok hilang semua? Apa dimaling? Cok ku tengok dulu ya. Bit letter itu kan.
Bi! Eh, Ise kok? Nggak ingat bibit sama aku? Ise, lah pernah aku ida kam. Kawan si Mumu loh aku. Ise Mumu? Ih, si Mumu loh yang mamanya di sini tinggalnya. Yang kawan bibit lah. Oh, si Tias. Apa itu anaknya si Tasya? Ah iya, lama kali bibi ini taunya. Aku mau ke kuburan, mau nyusul orang itu lah aku. Nyusul si Tias. Ih, si mate. Si Tasya? Ih, kena bilangnya aku. Bukan si Tasya, anaknya. Andiko, si Tias. Hah, si Tias? Aih, kai makalah katakan anakku. Shh, bukan loh bibi ini tak kayak mana lah. Kan ini anak si Tias almarhum itu kan dikuburkan di sini. Inilah si Tias itu kan jarak ke sini, makanya aku menyusul. Oh, Kemputas ya. Bukan Kempu, cucunya lo, Bi. Kalau bahasa karun aku itu Kempu namanya. Oh, ada bibi nampak si Tias lewat sini udan. Aku ida dia anakku. Aku pede enggak se. Ya udahlah, aku mau ke sana dulu ya, Bi ya. Nanti kalau ada waktu aku main tempat bibi ya. Uwe nakku. Eh, ku jagain aku, weh. Makasih, Ati. Udah mau kau ngawanin aku jarak ke sini. Gak apa-apa loh, Kak. Tahun semalam kan aku gak mengawani kau, kan ke sini. Ini ada waktuku, ke sini lah aku kawani kau. Senang kali loh aku, Ti. Kalian sampai mau jauh-jauh datang ke sini mau jarak ke kuburan anakku. Tapi teringatnya udah jarak kok ke keluargamu, kan? Udah kak, dekatnya Tanjung Morawa, udah jarah aku. Pas pula kau ini pulang kampung kan, ya udahlah ikut aku, pengen juga aku main-main di sini. Ya gini lah Ti, di kampung ini Ti, apalah yang mau wak tengok, gini-gini aja nya kampung ini. Ya beda lah kak, suasana kota sama suasana kampung, kalau di sini lebih nyaman, tentram gitu kan, beda suasananya. Eh kak, teringatnya kau udah jarah tempat laki. Minggu lalu udah jarah aku ke situ, Ti. Karena kan mau ke sini jadi agak kuduluan kan lah di sana. Iya juga ya, Kak. Dekat juga nya kuburan lakimu di sana. Ya udah ayo lah, Kak. Nanti kesorean kita, yuk. Eh, tunggu! Lobor, kau kok di sini? Kemarin aku ke rumahmu. Rupanya kata orang ini katanya kau pulang jarah. Jadi aku susul lah ke sini. Tadi aku ke rumah Opung, katanya kau udah ke kuburan. Langsung aku susulin lah ke sini. Baru juga sampai aku. Hebat kau ya, Bor. Kesini kok nggak tanpa mengabari kami ya? Ngapain aku bilang-bilang? Orang udah hari-hari sering-sering kesini pun. Naik sinabung pun sampai aku depan rumah Opung. Ya udahlah yuk kita jarah yuk. Udah sorean ini. Ayo Bor, ayo Ti, yuk. Bersihkan nak kuburannya nak. Biar apa kita biar bersih ditengok nggak jorok. Bang, datang lagi aku bang. Ku bawa si Kestel kayak biasa kan bang? Ya ampun, udah lama kali lu abang ninggalin kami, bang. Sekarang si Kestel kan bang juara satu dia bang sekolahnya, bang. Pandai dia ngaji, bang. Tapi itulah tukang melawan. Terus mama ini loh. Ya, Kestel kangen kali loh ya. Sekarang Kestel udah pandai ngaji. Kalau ngaji, sholat, ayah selalu Kestel doain. Udahlah, sekarang kita doa. Kirim doa untuk ayah ya. Surat Al-Fatihah, habis itu surat Anas, surat Al-Alaq ya. Yuk. Tahun semalam kan aku ada bilang sama abang, jangan ganggu aku. Sebenarnya aku tuh cuma bercanda bang, kangen kali sebenarnya. Kok gak ada aku diganggu sama abang. Abang tahu, sampai kesurupan loh aku, bang. Itulah karena gak ada lagi yang ngejagain aku. Biasanya kan abang yang selalu ngejagain aku. Sekarang, gara-gara aku ngomong kayak gitu, abang pun merajuk. Sampai orang lain yang masuk ke dalam tubuhku. Aku minta izin lah, bang. Kalau ada jodohku tahun ini, aku mau nikah lagi, ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ini nak siram nak. Mak, kita enggak jarah tempat bobo, Mak. Enggak bisa, Mama nak. Enggak sempat, kerjaan kan banyak kali kan. Ya udahlah tahun depan kita kesana lagi ya. Iya, Mak.
Kester selalu doain kok, Mak. Ya udahlah kalau gitu, yuk pulang kita yuk. Nanti sore kali. Kester pulang ya, ya. Pulang kami ya, Bang. Assalamualaikum. Nak, Mama datang. Mama kangen kali sama Bobo. Bo, maafkan Wawa ya, Bo. Baru ini Wawa bisa kesini jumpai Bobo. Kalau misalnya Wawa teringat Bobo, Wawa sering teringat Bobo itu beli-beli es, beli-beli miso. Kangen loh Wawa sama Bobo. Iya, Wawa juga kangen sama Bobo. Bobo di sana yang tenang ya, Nak ya. Nak, Wawa-wawa Bobo ini semua sayang kali sama Bobo loh. Selalu nyempetin waktu datang ke sini bergantian. Walaupun sekarang Bu Is, Wak Nining sama Kestel gak datang, tapi pasti orang itu doakan Bobo. Walaupun Mama sendirian sekarang, Nak, Mama pun gak ngerasa kesepian karena ada orang itu. Udahlah, sabar. Pasti berat sekali ya kan, namanya mendekat puasa kayak gini. Udah sabar. Sabar ya kokak. Bo, Bobo kan sekarang gak bisa jaga Mama lagi. Tapi gak apa-apa, soalnya di sini ada wawak-wawakmu yang jagain mamamu kalau lagi sakit, kalau lagi gak enak badan. Ada wawak-wawakmu kok di sini menjagai mamamu. Makasih ya, Wek. Kalian selalu ingat sama anakku. Bobo yang tenang di sana ya, Nak. Mama bahagia kok di sini. Nggak sedih, Mama. Makasih ya, Wek. Ayolah kita doakan, yuk.